pertolongan daripada Allah sampai bila terutusnya Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa. Akhirnya nak menyelamatkan Bani Israel daripada tindakan-tindakan Fir'aun ini, Nabi Musa dengan Nabi Allah Harun mengeluarkan mereka daripada bumi Mesir menuju ke the promised land. Bumi yang dijanjikan untuk mereka. Bumi mana? Bumi asal tadilah. Hak Nabi Ibrahim sampai, hak di situ lahirnya Nabi Ishak, di situ lahirnya Nabi Allah Yaqub. Sebelum mereka pergi ke Mesir, bumi itu jugalah mereka akan kembali. Bumi itu dijanjikan untuk mereka, dan sampai hari ini pun mereka klaim mereka adalah Sya'bul Mukhtar, bangsa-bangsa pilihan Allah. Jadi berpindahlah mereka, terjadilah peristiwa pembelahan laut merah. Sampailah ke semenanjung Sinai. Allah panggil Nabi Allah Musa untuk bermunajat. Berapa hari? Berapa hari Allah panggil bermunajat pada dia? 40 hari. Terlewat 2 hari. Turun hari ke 42. Apa berlaku Bani Israel di samping Nabi Allah Harun? Apa berlaku? Sembah lembu. Tak boleh nak fikir. Why tak boleh nak fikir? Kenapa jadi seteruk ni Bani Israel? Drastik sangat tindakan mereka, drastik sangat apa yang mereka buat. Maksud yang kita tak boleh nak fikir, Nabi Musa belum mati. Nabi Musa tinggal 40 hari, Harun masih ada bersama mereka. Bila Musa Samiri suruh sembah lembu tu, depan Nabi Harun mereka boleh sembah, pasal apa jadi ok lagu tu? Kurang-kurang kalau Nabi Allah Musa dah wafat, Harun dah wafat, generasi pun dah bertukar, okeylah kalau dia nak jadi sesat balik pun. Ni dua Nabi duk ada lagi. Harun duk bawah sekali dengan dia. Bila Samiri suruh sembah lembu, dia boleh sembah. Tak terfikirlah. Contohlah kita hari ni dah. Elok-elok ada ulama' dengan kita, duk semayang elok-elok. Masuk seorang geng lain, kita kena sembah pokok bunga ni. Maksudnya kalau hak pi sembah pokok bunga dalam keadaan kita duduk lagu ni, memang kita agak teruk sungguh lah hang seorang ni. Dalam keadaan ulama' duduk ceramah hari-hari, duduk cerita hari-hari, ni akidah sesat ni, terpelekok ni, syirik. Orang suruh sembah pokok bunga, teruk pi teruk. Jadi kita tak boleh nak fikir, pasal apa dia boleh jadi lagu tu. Kalau ulama' tak ada dah, orang alim banyak dah mati, okey lah kalau dia nak tersesat. Wah, sebab benda ni tersemai lama dah sewaktu mereka berada di bumi Mesir. Dan waktu berada di Mesir, mereka pernah minta dengan Nabi Allah Musa supaya dibuatkan patung sama seperti orang-orang di Mesir yang menjadi perlambangan dan simbol bagi Allah. Nak bagi nampak juga nak menyembah tu. Ikutlah simbol lagu mana, lambang lagu mana. Yang penting Allah kita tak nampak tu, biar bagi satu simbol yang kita sembah tu nampak. Tapi dinafikan oleh Nabi Allah Musa. Hati-hati mereka sebahagian dah ada terkesan dengan penyembahan-penyembahan berhala yang hari-hari mereka duk lihat depan mata. Mari pula kepelikan, sebab bangsa Yahudi ni satu bangsa yang boleh dianggap mistik lah. Bab-bab mistik ni, patung daripada emas boleh bergerak pula dan bersuara pula. Memang hebat. Kalau kita lagu mana? Ada seorang buat patung lembu dengan emas, lepas tu bergerak, lepas tu boleh sembang, boleh cakap dengan kita. Lagu mana agak-agak? Payah juga eh. Akulah Tuhan kamu yang sebenar. Sudah. Sembahlah aku wahai sekalian manusia. Padahal siapa duduk dalam tu? Siapa yang bersuara tu? Pakcik? Pakcik Tan. Setan masuk dalam tu. Terpelekoklah. Kemudian bila Nabi Musa turun, Nabi Musa halau Samiri, bukan? Tapi ingat, bukan Samiri seorang. Masih ada beberapa
yang terbelik ikut belakang Samiri. Yang kita duk cari hari ni, yang kita duk trace hari ni, suku Sakat hak sekali ikut Samiri tu pi mana lah ni keturunan tu? Hak jalur dengan ikut Nabi Allah Musa tak ada masalah. Hak jalur ikut Nabi Allah Harun tak ada masalah. Hak saki baki hak ikut Samiri tu duk mana? Sisa-sisa keturunan tu. Mereka hidup. Mereka berpindah randah, mereka berhijrah, mereka mungkin berkahwin, mereka beranak pinak, mereka menyebarkan keturunan. Tapi di mana mereka sekarang? Dan apa yang telah Samiri ajarkan pada mereka sepanjang bersama dengan tokoh tersebut?